Salah satu penggawa timnas Indonesia, Pratama Arhan, telah kembali ke Tokyo, Jepang, setelah berhasil membantu skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2023. Hal itu terlihat dari postingan Instagram story milik Pratama Arhan, yang diunggah ke akun pribadinya, @pratamaarhan8. Dalam unggahannya, Pratama Arhan memperlihatkan suasana Tokyo di malam hari. Seperti diketahui, Pratama Arhan memang jadi andalan pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, selama kualifikasi Piala Asia 2023. Penampilan apiknya di sektor fullback kiri, berhasil membawa Timnas Indonesia, lolos ke putaran final Piala Asia 2023, setelah 16 tahun. Usai melaksanakan tugas negara, Pratama Arhan pun langsung kembali ke klub yang menaunginya, Tokyo Verdy. Ex pemain PSIS Semarang itu pun diketahui sudah mendarat di Tokyo. Namun, kemungkinan besar, Pratama Arhan tidak akan langsung bergabung pada sesi latihan Tokyo Verdy, mengingat, energinya belum pulih sepenuhnya usai tampil pada kualifikasi Piala Asia 2023 kemarin. Apalagi, Pratama Arhan harus kembali menyesuaikan diri dengan kondisi di Tokyo dari Kuwait. Pasalnya, Tokyo dan Kuwait City, memiliki perbedaan temperatur yang cukup signifikan. Berdasarkan perhitungan time and date, suhu di Tokyo pada malam hari, berada di angka 22 derajat Celcius. Sementara, di Kuwait City, suhunya bisa mencapai 40 derajat Celcius. Oleh sebab itu, penting bagi Pratama Arhan, kembali beradaptasi dengan perbedaan suhu yang begitu timpang.